Oke, jumpa lagi dengan saya, Kak Sicu. Kali ini saya akan berikan trik bagaimana cara televisi bila dicolok pertama itu sering jeglek, teman. Jadi termisnya sering turun. Nah, itu permasalahannya di sini, teman. Jadi ini di regulator. Nih, ini arus AC-nya masuk di sini, teman. Nih, arus AC-nya masuk. Nah, ini sebelum masuk itu perlu ditambahkan dengan R 39 ohm. Nah, ini dengan R 39 ohm 5 watt, ini 7 watt atau 10 watt kita tambahkan. Jadi AC-nya itu, setrum dari listrik itu dihambat dulu memakai R. Nah, di sini sebenarnya sudah ada R, cuman penghambatnya terlalu hanya menghambat yang masuk ke elko besar saja. Untuk yang menghambat ke gosing, ke trapo gosing, di sini ada trapo gosing. Nah, ini yang melilit di tabung ini tidak dihambat. Jadi masuk ke trapo gosingnya ini terlalu cepat dan akhirnya ngejeplak. Ini biasanya di sini sudah ada PTC, cuman dia tetap ngejeplak. Oke, jadi kita hambat dulu memakai R ini. Kita pasangkan R-nya. Kita rubah di sini. Nanti setelah ini baru masuk ke PTC-nya. Jadi setelah ini masuk ke PTC. Jadi yang ke PTC ini tegangannya diputus dulu, baru nanti dilewatkan setelah ini. Jadi ini masuknya dari sini nih. Masuk PTC-nya yang satu dari sini. Nah, yang dari sini ini kita hambat. Jadi ini kita potong. Nah, kita potong, kemudian kita lewatkan dari sini. Oke, kita potong dulu. Jadi pemotongan ini, teman, jadi sama aja tegangan yang mau masuk ke tegangan ini, yang mau masuk ke gosing, lilitan gosing ini kita hambat. Jadi ini kita potong di sini. Kita potong di sini. Jadi nanti setelah itu baru kita ambilkan dari sini. Jadi kita potong ini jalurnya. Nah, di sini, teman. Tegangan yang masuk di sini kita potong ini. Yang masuk ke PTC ini. Ini kalau kita dekatkan, nah, ini tegangan ke PTC kita potong. Ini biar tegangannya masuk ke sini. Nanti setelah melalui R, R-nya diganti dengan 39. Atau secara enaknya screennya diputus, screennya dilepas terus dikasih R, ini juga bisa. Cuman ini akan memanfaatkan screennya juga. Jadi screennya biar tetap, dan R-nya supaya bisa terpasang di PCB-nya. Jadi R-nya kita lepas. Nah, ini R-nya cuman 1 ohm 7 watt. R-nya 1 ohm 7 watt. Jadi kita gantikan dengan yang 39 ohm. Nah, kita pasangkan di sebelah, teman. Sini.
Jadi gosing yang di sini dari PTC ini belum disambung, kita sambung dulu. Dia dapat setelah R. Kita sambungkan di sini. Wah, ini tadi lupa. Nah, ini gosing ini kan dari AC ke sini. Ini dari AC, cuman ini tak lewatkan R dulu. Oke. Kita pasang-pasangkan di sini. Nah, ini gosingnya kita pasang dan kita colok lagi, teman. Coba kita colok, bermasalahkah? Nah, sudah start dan kita lihat di sana, teman. Gambarnya oke. Okay. Ya. Oke, itu saja sahabat Kausijo. Anda sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.